Assalamualaikum dan selamat sejahtera, geng. Okay, baik. Hari ini kita akan kongsikan dengan anda semua beberapa tips. Kalau nak cakap Kedah ni ada tips lah. Senang lah. Okay, baik. Kepada hampa yang baru sampai ke channel ni, channel Filza Farhan ni, boleh tekan subscribe dulu. Dan kepada yang jumpa video ni kat Facebook, hampa boleh follow dulu page ni. Sebab dalam video-video yang akan aku buat ni, aku akan banyakkan konten macam mana nak cakap luar Kedah, apa maksud-maksud di sebalik luar Kedah. Dan samping tu aku akan buat vlog juga, kongsi dengan hampa semua macam mana benda-benda menarik yang aku buat setiap hari. Contoh kalau kita ada pergi tempat-tempat menarik, bukan di Kedah lah, tapi di setiap negara Malaysia kita ni, insyaAllah ada lagi kita pergi luar negara, akan kongsi dengan anda semua. Baik, untuk luar Kedah ni, segmen luar Kedah ni, aku ada beberapa tips nak kongsikan dengan hampa semua. Okey, dalam kita nak cakap Kedah ni, dia ada tips dia untuk kita lebih mudah nak bercakap Kedah. Tips yang pertama, perkataan ataupun apa-apa perkataan yang ada huruf S belakang, kita ubah kepada H ataupun IH. Faham tu? H ataupun IH. Sebagai contoh, kalau kita tengok perkataan malas, orang Kedah ni dia tak sebut malas lah aku. Tak ada. Malah. Nampak? IH belakang. Malah lah aku. Nampak? Yang kedua contoh, pulas. Pulas tu, pulas tu, contoh botol tu pulas. Okey. Orang Kedah tak panggil pulas. Pulas tu kat tudung botol tu jap. Tak ada. Tak ada, memang tak ada. Memang takkan jumpa orang Kedah cakap itu. Jadi tip dia kat sini, apa, ubah S tu jadi IH. Sebagai contoh, pulas jadi pulah. Pulah. Puas jadi puas. Itu dia. Mudah lah nak cakap Kedah ni. Apa kena ingat tu. Okey. Baik. Tips yang kedua. Okey, sebelum aku sambung tips yang kedua ni, kalau hampa ada apa-apa lagi tips terutamanya orang Kedah, kalau hampa tengok video ni, komen kat bawah. Komen kat bawah. Okey. Komen kat bawah. Apa lagi tips untuk memudahkan kita nak cakap dalam lorak ataupun dialek Kedah ni. Tips yang kedua, selain S kita ubah jadi IH, kita juga boleh ubah R di belakang setiap perkataan tu jadi Q. R jadi Q. Ingat tu. Okey, R jadi Q. Sebagai contoh, kalau ular. Ular. Besarnya ular tu. Jarang orang Kedah cakap gitu. Orang Kedah akan cakap besar. Nampak? Besar jadi besar. Q belakang. Besarnya ular. Ular. Nampak? R jadi Q. Besarnya ular tu. Itulah tips yang kedua. Nampak? Tips yang ketiga ni, ni tip yang paling basic. Tip ni yang paling penting sekali. Apa-apa yang perkataan yang ada huruf E dekat belakang, jangan bunyi E. E tu dia akan bunyi A. Contohnya, saya. Kalau bahasa dialek, kita punya bahasa standard, bahasa Melayu kita, saya jadi saya kan. S-A-Y-A, saya. Tapi kalau dalam lorak Kedah, saya tak panggil saya. Panggil saya. Nampak tu? Saya. Ke. Ke jadi ka. Nak makan ke? Nampak? Kalau bahasa biasa kita, nak makan ke? Ichi wah. Okey. Nak makan ke? Nampak? A jadi A. Okey. Reta tu, kereta jadi reta. Nampak? Dalam tu ada lagi satu. Tapi, ada lagi satu. Nampak? Kereta jadi reta. Tu ada satu tip ni. Tapi tip ni aku akan ceritakan di video seterusnya. Okey. Kalau anda semua ada apa-apa lagi tip berkenaan dengan cara untuk lebih kita mudah ataupun tips untuk kita nak bercakap lorak dalam dialek ataupun lorak Kedah ni, boleh komen kat bawah. Kalau anda rasa video ni bermanfaat ataupun memberi manfaat kepada orang lain, silakanlah tekan butang share dan subscribe. Okay? Terima kasih.